Boleh, boleh, boleh tuh. Boleh, boleh. Masuk. Bapak, tujuannya Bapak, mau gak Pak? Baik, terima kasih. Ini sebetulnya riset di LPPM Unsur dari tim kami. Kami ingin memiliki kepedulian yang lebih di dunia pendidikan, tapi sekarang segmentasinya pendidikan dasar. Kenapa? Karena ketika COVID kurang lebih 2 tahun kemarin, itu proses pendidikan dan pelayanan siswanya, itu kita pengen tahu bagaimana mereka bisa beradaptasi, survive gitu ya, khususnya dalam era digitalisasi menggunakan media pembelajaran secara digital. Jadi ada Sarasehan, berbagi pengalaman, ada 8 sekolah dasar yang saya bagi segmennya, ada 4 sekolah dasar negeri, ada 4 sekolah dasar swasta, dan ada 4 sekolah alam begitu, sebutnya green school begitu. Nah, dari 3 karakteristik sekolah itu nanti akan banyak belajar kita semua untuk menggali sejauh mana proses pendidikan dan pelayanan siswa itu di era COVID menjelang new normal begitu. Nanti hubungannya dengan apakah terhadap metode pembelajaran, kemudian bagaimana evaluasi pembelajaran, kemudian bagaimana menjaga kompetensi kualitas siswa juga begitu dan sebagainya. Jadi ini semacam berbagi pengalaman yang nantinya akan kita bikin model pendidikan dan pelayanan siswa di era COVID menuju new normal. New normal ya Pak ya. Jadi, mudah-mudahan bisa jadikan rekomendasi untuk sekolah-sekolah yang hadir bahkan yang tidak hadir di sini. Oke. Okay. Nah, kalau sepintas pengamatan Bapak nih yang menjadi kendala besar apa sih kemarin COVID dan inovasinya ke depan mungkin apa Pak? Usulannya mungkin Pak. Baik. Untuk proses studi pendahuluan awal dari kami, jelas ketika masa COVID awal itu terjadi kekagetan gitu ya. Disrupsi itu di situ. Ada era disrupsi itu ada kekagetan di mana proses pendidikan awalnya secara normal tatap muka begitu ya. Ini nyaris terhenti dan harus online. Nah, di situ terjadi kekagetannya bukan hanya guru gitu, apalagi siswa beradaptasi dengan teknologi yang menggunakan media-media pembelajaran yang selama ini tidak dikenal, termasuk oleh pengajarnya gitu, oleh gurunya. Nah, ini akan kita konstruksi itu pengalaman mereka. Sejauh mana adaptasinya dan sekarang outcome atau manfaatnya, apakah ketika era new normal itu media digital itu masih bisa digunakan atau tidak. Kayak sekolah alam kan nanti kita akan konstruksi tuh, apakah akan campuran hybrid online dan offline atau daring dan luring, atau total lagi ke proses pendidikan seperti biasa. Jadi ini berbagi pengalaman tapi menjadi sebuah rekomendasi ke depan. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi lah. Cuman ini kita konstruksi saja. Siap-siap. Nah, terus nanti ada juga segmen pelatihan jurnalis cilik, itu nanti apa yang mau di itu Pak kejar nanti, apakah mereka dibiasakan untuk menulis atau gimana Pak? Betul. Nah, ini sebetulnya siswa itu kita undang juga, ini sebagai bentuk implementasi dan harapan kita di era new normal ini, anak-anak kita kan sudah tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ini kita undang dari 12 sekolah tadi itu untuk mereka berinteraksi yang selama ini hampir 2 tahun ini sudah tidak bisa secara normal berinteraksi. Dan memang fokusnya semacam healing ya, kalau bahasa sekarang udah healing gitu. Mereka coba refreshing, ketemu dengan teman yang berbeda, tetapi medianya lebih bermanfaat untuk bagaimana motivasi, inspirasi anak-anak itu untuk bisa menulis secara baik dan benar. Kemudian meliput berbagai kegiatan positif. Jadi ini intinya penyaluran anak-anak di era digital sekarang lah sebetulnya kan. Mereka main YouTube, mereka main vlogger dan sebagainya. Nah, sekarang diarahkan, khususnya saya mengucapkan terima kasih ke Mas Dika dari Kompas dan Pak Pras nih, jurnalis senior yang mau mendampingi begitu. Jadinya nanti anak-anak tuh potensi, kemudian motivasinya akan lebih terarah dengan cara bagaimana menulis secara lebih kreatif, produktif, dan ya jelas ya,
positif begitu ya. Siap. Mereka cara menulis, meliput, dan bahkan nanti ada Kanisa tuh alumni komunikasi juga saya libatkan untuk memberikan tips bagaimana menjadi reporter atau bisa dikatakan penyiar yang menarik gitu ya, siap. Bisa memberitakan hal-hal yang positif. Oke, siap. Nah, ini untuk siswanya 12 sekolah itu berapa yang datang berapa Pak ini? Ini 24. Jadi 24, satu sekolah ya? Perwakilannya dua siswa, okay. Termasuk guru juga. Dari 12 itu ada dua guru ya. Oh gitu. Masing-masing ada dua perwakilan dari Okay. guru. Ini acaranya kalau yang segmen pertama, tahap pertama satu kali di tempat ini aja Pak ya? Iya, betul. Besok beda lagi untuk di wisata sama... Ya, yang di Desa Cikakat itu Pokdarwis, kelompok sadar wisata generasi muda. Segmentasi acaranya hampir sama, itu melatih untuk bagaimana cara meliput, menulis, take foto, sama mungkin apa menyiarkan pemberitaan, tapi lebih cenderung ke wisatanya. Oke. Okay. Itu dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya.